Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihim wa antainahu minal kunuzi ma innal mafatihahu latanu'u bil usba ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la yafrah inna Allaha la yuhibbul farihin وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. Sesungguhnya Qarun termasuk keluarga Nabi Musa alaihissalam, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat untuk dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidakkah perlu ditanya kepada orang-orang berdosa itu mengenai dosa-dosa mereka? Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, alangkah senangnya sekiranya kita miliki seperti apa yang telah dianugerahkan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar punya keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang dalam bumi. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan yang menolongnya dari azab Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadikanlah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan menyempitkannya.
Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Benarlah bahwa tidaklah beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Cukup panjang ayatnya dan kita dengarkan bersama penjelasannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Qarun adalah keluarga Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah saudara sepupu beliau alaihissalam. Ia sangat menguasai ilmu-ilmu keduniaan dan sangat iri kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam telah memberitahukan kepada Qarun bahwa Allah memerintahkan untuk mengambil zakat darinya. Akan tetapi Qarun menolaknya. Kemudian ia berkata kepada orang-orang, Musa ingin memakan harta kalian dengan mengatasnamakan zakat. Dia telah menyuruh mengerjakan sholat dan kalian menyanggupinya. Dia juga memberikan perintah-perintah yang lainnya dan kalian juga menyanggupinya. Sekarang dia meminta zakat dan kalian harus menyanggupinya. Padahal hal ini akan memberatkan kalian. Orang-orang berkata yang demikian itu sangatlah keterlaluan. Dapatkah engkau mengusulkan cara agar kita dapat terlepas dari perintah ini? Qarun berkata, terpikir olehku bahwa seorang wanita nakal dapat kita peralat untuk menuduh Nabi Musa alaihissalam bahwa dirinya telah berzina dengannya. Maka orang-orang menyiapkan seorang wanita pelacur dengan imbalan yang sangat banyak untuk menuduh Nabi Musa alaihissalam melakukan zina. Setelah wanita tersebut bersedia, Qarun berkata kepada Musa alaihissalam dan kepada beliau alaihissalam, setelah engkau kumpulkan seluruh kaum Bani Israel, aku usulkan agar engkau menyampaikan perintah-perintah yang telah Allah SWT turunkan kepadamu. Mendengar usul tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa sangat senang. Kemudian ia melaksanakan apa yang telah diusulkan oleh saudara sepupunya. Setelah semua Bani Israel berkumpul, ia memulai menyampaikan perintah-perintah yang datang dari Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam berkata, aku diberi perintah untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya, menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudaramu, dan sebagainya. Di dalam rangkaian ceramahnya, beliau alaihissalam juga mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan zina, maka hendaknya ia dirajam. Mendengar perkataan tersebut, orang-orang berkata, bagaimana seandainya yang melakukan itu adalah dirimu sendiri? Nabi Musa alaihissalam berkata, seandainya aku sendiri yang berzina, maka aku pun harus dirajam. Orang-orang berkata, kamu telah berzina. Musa alaihissalam bertanya dengan penuh keheranan, saya telah berzina? Orang-orang berkata, benar, kamu telah berzina. Sambil menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam tersebut, orang-orang memanggil wanita pelacur yang telah mereka persiapkan untuk mengatakan apa yang harus dikatakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Mendengar pengakuan wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam memintanya untuk berbicara di atas sumpah. Wanita tersebut menjawab, karena kamu memintaku untuk berbicara di atas sumpah, maka sebenarnya mereka menjanjikan akan memberikan kepadaku sejumlah hadiah untuk membujukku agar mau menuduhmu di depan umum. Sebenarnya engkau benar-benar bersih dari kejahatan itu. Mendengar pengakuan wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam menjatuhkan dirinya, bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan demikian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, janganlah engkau menangis. Kami berikan kepadamu kekuasaan atas bumi agar kamu dapat mengazab mereka. Perintahkanlah bumi sesuai dengan yang engkau kehendaki. Nabi Musa alaihissalam mengangkat kepala dan dari sujudnya dan menyuruh bumi telan mereka. Baru saja bumi menelan mereka sampai pada lutut mereka. Mereka memanggil-manggil Nabi Musa alaihissalam dengan rendah diri supaya dimaafkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam menyuruh bumi untuk menelan mereka lebih dalam lagi, sehingga mereka tenggelam sampai ke leher mereka. Mereka menjerit lebih keras dan memanggil-manggil Nabi Musa alaihissalam agar memaafkan dosa-dosa mereka. Akan tetapi sekali lagi Nabi Musa alaihissalam memerintahkan bumi agar menelan mereka semua. Maka bumi pun menelan mereka semua. Demikianlah, semua orang yang memfitnah Nabi Musa alaihissalam habis ditelan bumi. Setelah itu turunlah wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka memanggilmu berkali-kali dan meminta ampun kepadamu. Demi kemuliaanku, jika saja mereka memanggilku dan memohon kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa mereka. Di dalam hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud ayat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia,
adalah agar kita beramal di dunia ini agar memperoleh pertolongan di akhirat. Mujahid rahmatullah alaih mengatakan bahwa ayat tersebut bermakna bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia akan mendapat pahala di akhirat kelak. Demikianlah penjelasan dari surat Al-Qasas ayat 76 sampai 82 yang kita dengarkan bersama. Di situ adalah kisah Qarun laknatullah alaih, saudara sepupu Musa yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka sungguhnya Allah taala telah mengadab mereka. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.